什么老是，我老是准备的什么都没有打开。 好，同学们，大家晚上好。好，我们开始我们的课呀。老师，对不起，老师迟到，是因为这个笔记本不知道为什么问题。好，你们先看这个白板，好不好？好，等一下老师再找你们的作业，我们做你们的作业，把它做好，不是？我们要把它查这个作业，我们要查 PR k a m 看，看 ya. Sekarang bab ini kita belajar bahasa Mandarin ini terpenting adalah per, untuk menggunakan kata-katanya. Jadi kamu harus mengenal tulisan ini, jadi kamu bisa membacanya. Setelah itu kamu juga harus bisa menggunakan kata-kata ini, gitu. Menggunakan kata-kata ini di mana? Ya untuk percakapan biasanya itu. Makanya kamu harus mengerti kata-katanya ini, ya. Oke. Okay. Nah, coba sekarang lo semanggil dua siswa yang untuk percakapan ini. Percakapan ini udah kamu pernah pelajarin semuanya. Coba lo sepengen tahu, kamu masih mengingat ya kata-kata ini. Nah, ini seharusnya lo nulisnya Sheng i, session al ya, murid pertama, murid kedua. Tapi ini lo menggunakan namanya siswa ya kemarinnya. Jason sama Dylan, gak apa-apa deh coba sekarang lo sembanggil ini ya Kalista Lau ya Kalista Lau tambah yang satunya lagi hmm. Clarissa nah. ya udah siap Clarissa sama Kalista Lau hmm.

yang yang ada garis itu dijawab ya. Iya, berdua tapinya. Ya. How? Berdua. How Jadi, hmm, sama ini deh. Kebiasaan ini. Deseline, ya. Jesselin. Hmm, Deseline ini bagus soalnya. Ada nggak Jesselin? Ada jahit enggak? Ya, udah siap semuanya. Ya, panjang sama lo suka jo Clarissa Leh. lo sih dari unmute dari unmute Clarissa Leh. sama siapa lagi yang satunya tadi Kalista ya teman kamu salah satunya lagi siapa sudah siap sudah lo so. ya udah pilih salah satu kamu Jason apa yang Dylan yang Jason

ya kalau nggak ada ya udah langsung pakai nama kamu apa gitu ya wajau Clarissa Wosingli ni ji shui wo ba shui ni ge ha ini pilih salah satu ya ke ke tie 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 meme jiao shenme mingzi gitu 你哥哥、姐姐、弟弟、妹妹叫什么名字？我弟弟叫 Aldrich。嗯。他几岁了？他四岁。嗯。你家有几个人？几口人？嗯、我家有四口人。 你是不能拿给迪士尼客人吗？是客人吗？我家有爸爸妈妈、弟弟和我。你家真好。是的，我。我爱我的家。我爱我的家。 Hmm. Hmm. Ya. Wow, job. saya sayang keluarga saya ya yuk lanjut masih ada lagi ini terserah dari salah satu siapa yang jadi media atau yang jadi event -lay. tetap karisale tadi sama teman kamu tadi siapa itu yuk karisale lanjut Oh, belum, belum di ini ya. Masih unmute ya. Udah di, -un, udah di mute ya? Ya udah, ya udah. Clarissa, Clarissa dipanggil lagi. Clarissa Lee tadi sama temannya tadi itu, panjang apa-apa. Pai, suaranya dia bagus, supaya teman-teman lain mendengarkannya, supaya bisa niru. Lalu si mulai. Mm -hmm, lanjut lagi. Yang ini. Nima ni masih lalu ma? Bukan, Terus kamu apa? Tasi, Jai, Jokowi hasil apa kamu kemarin kan udah diajarin ya iseng tambah ini khusus ada perawat. Dia iseng Hmm. iseng Yo, lanjut. Ni papa Si iseng ma 哎，你好，好，下一个你。你哥哥是你哥哥是商人吗？哥哥是人吗不是，我哥哥是。是啥？不是上人。嗯，呀，不是，我哥哥是学生。

Oh, Sisi, Clarissa. Hmm, ya. Nah, Sisi, ya Nah, gini ya, kita udah belajar, jadi kita pakai untuk percakapan kembali. Supaya nggak lupa kata-kata yang sudah dipelajari ini. Jadi langsung ulang-ulang terus dalam bentuk macam-macam, bentuk bacaan, bentuk ulangan, dan ini yang bentuk percakapan yang malam hari ini. Ini adalah pelajaran 1-5 juga seperti nah, kemarin yang soal lawsu kasihkan ke kamu itu. Soalnya lawsu kasihkan ke kamu kemarin itu, ya, entar lawsu lihat dulu ya, di mana itu. Hmm, di mana? Padahal di sudah siapin semuanya, tinggal pelajaran berlangsung. Tapi tiba-tiba ya laptopnya ini ya ngambek. Jadi hilang semua udah. Lantas langsung pulang lagi waktu lama sekali ya sampai 15 menit lebih. Hmm. Di Gimana ini terus oh ini jadi lambat ya terpujilah ya. akan langsung dinya nah ini yang kemarin ya yang lo segerasi kalian untuk jawab pilihlah jawaban yang tepat ya kan mm -mm. Yo, siapa yang muda ini siap ini kalau mau siap mau jawab boleh. Ya. Oh Tirsa boleh yo Tirsa. Yo Tirsa coba dijawab ini itau dulu ya itau dulu. Oh Tirsa Ching

mama dia adalah ibu saya. apakah kamu seorang dokter? Waktu Wo saya bukan seorang guru, saya adalah seorang... Dokter. Benar tidak, lause? Pisan nomor tiga. Oke. Okay. Nomor tiga. Wo. Oh, Pu lause. Sama-sama ini ya. Sama yang di papan. Oke. Okay. Ta.

Ya, nah, marga Jen, ya. Oh. Okay. Ta. Uh, nomor 4, ta Taiao. Chang. Chang Xiao Hua. Ya. Yeah. Saya be, Dia, ini bukan saya. Kalau wo saya ini dia. Dia dipanggil Chang Xiao Hua. Ya. Yeah. Wo pu shi lao shi. Wo shi saya bukan seorang guru. Saya adalah seorang dokter. Ya, yeah, <trican> <hao. Anh> hong hao. Ho, si si di sa. Ya. Ni hao. Ni hao. Ya, ni hao lao shi lao shi. Lao shi. Ya, kamu ya. dengar lagi ya teman kamu ya yang baca ya tadi. Uh, karena dirasa ada yang beberapa bacaan yang kurang. Kamu baca. ha kamu anggap ini adalah saya. Ha, ini bukan saya. Ha, itu dia. Dia ya. tapi untuk wanita ya. Berarti mama harus hanya pakai yang ini. Iya, afsl. Heeh, haus ya dirasa. Nah, ya, ya selanjutnya lo sepanggil Kemos ya.

呃，叫大叫常小华。嗯，我我去去哦，我。 我不是。我不是老师，我是医生。Ya, oh uh, kan hal ya. Dengarkan suaranya, kemot bagus ya suaranya ya. Itu. Cuman ini belum seberapa lancar dia nya tahu yang mana. Belum mengenal ya, itu. Maka kita belajar bahasa Mandarin harus mengenal tulisan-tulisan ini Selain itu, kita juga harus membacanya dengan nada yang sempurna, seperti kemo tadi, bagus bacanya, sempurna hujan. Tadi, kalau dirasa masih ada kurang sedikit cara bacanya, tapi untuk pengenalannya, diri tahu udah bagus, sudah tahu semua jawabannya. Nih. Ya, jadi, semua siswa pasti juga ada kekurangan dan kelebihannya. Tadi, kekurangannya kamu belajar lagi lebih giat kelebihan kamu kamu tunjang terus sampai nanti lebih bagus lagi ya oke okay. nanti uh, Larissa Le udah ya uh, sekarang lo sepanggil siswa yang lain deh yang udah siap mm -mm. Ya. Adik Larissa Lau ya Deslin nanti juga udah ya mm -mm. Yo, lo se panggil. Oh, tata ini biasanya bagus ya. Hmm. Tata sama Kaila. Oh, ini bukan tata aja. Ini bukan percakapan kok ya. Tata dulu. Hmm. How sing tata? Hmm. Tata ini biasanya bagus suaranya juga ya. Jadi, <tut -tut> kawan canggau. Lalu panggil tuh supaya kamu semua bisa niru ya suara-suara daripada teman-teman kamu ini nadanya yang sempurna. Itu harus ditiru, penting sekali ya. How Qing PE tata Ta shao wo mana. Mm Heeh. -hmm. Ni shi xin ma. Mm Heeh. -hmm. Ta Xing Chen. Mm Heeh. -hmm. Ta qiao chang xiao hua. Mm Heeh. -hmm. Wo bu shi laoshi. Wo shi yi song. ya memang kurang kurang dikit tapi masih boleh ya nah, bukan iseng tapi washi iseng i nada pertama maka suara harus datar dan kenceng ya. iseng itu bukan iseng ya nah, diperhatikan ada pertama kita suaranya datar dan suaranya lantang itu baca cang sih udah bagus ya yuk lanjut lagi bawahnya tata-tata. Nah, ini kalau jawabannya mana maksudnya begitu? t ini how jawabannya ini how. Tr cai jawabannya cai cian. Tisan cie jawabannya bu keci. Tisha mei Oh, maafkan aku. Maafkan aku. Ada banyak nama Quan Si. Hmm. Tuh, Nih Xin Shen Ma. Ada banyak, Wuxing Chang. Wuxing Chang, Chang juga ada pertama ya. Chang, hmm. Kata-kata, nada pertama harus banyak perhatian ya. lagi ya. tadi kalau nada pertama itu ada suaranya datar dan kencang. Coba langsung kan, nggak perlu ngomong jawabannya di Ni hao langsung jawabannya apa gitu. Langsung kamu ngomong. tadi kalau ni hao, ni hao gitu. Yuk, mulai dari Ti. Ni hao, ni hao. Zai jian, zai jian. Xie xie. Bu ke

叔叔是警察吗？叔叔是警察吗？叔叔是警察吗？嗯。他是警察、嗯。那就要判样么那？杨杨杨？杨 C、啊。杨 C。对呀，杨 C 呀。 Yang T karena Pak Susu tahu kan tadi banget jawabannya harus yang sayang ini. nggak boleh yang A, ya. Semua sudah tahu, ya, dilihat, ya. Ini jawabannya, jangan sampai salah, ya. Pakai yang ini yang T ya. nggak boleh yang A, kalau yang A ini buat wanita. Halo, cuy, ke nisha wang Iya, betul jawabannya Ante ya. Nisu si Wang Hua, ma? Hmm. Wo Ya, sengaja loh ilangin marganya juga kamu ngerti apa enggak? Ternyata kata ngerti. Ya, semua udah dicocokkan jawabannya udah bener enggak? Hmm, yo. Adik kalau ada teman kamu yang jawab diperhatikan ada yang kurang jelas boleh diulang lagi nanti gitu hmm. oke okay, sudah siap semuanya hmm. Hal tata ya. Hal sih ikon ya. Ini suruh menghitung jumlah koresannya itu. Nah, semisal ini hua, ya kan, berapa goresannya? Jadi ini gampang sekali, ini hanya untuk melatih kamu apa? Melatih kamu menulis dengan cara goresan. Jadi kalau kamu goresan yang betul, ya pasti jumlahnya juga betul. Tinggal diisi jalannya sini. Jadi ngisinya kamu nggak boleh pakai huruf 1, 2, 3 seperti ini. ya harus menggunakan hanzi. Udah semua dibuatnya. Hmm. Sekarang selanjutnya adalah menyelesaikan kalimat di bawah ini. Ini juga langsung panggil ya salah satu teman. Ya siapa ini yang sudah siap? Hmm. Ya Kaila sudah siap belum Kaila? Hmm. ya. Kalau sudah siap, coba Kaila ini dijawab. huruf depannya, K Ya, nah, Kaila Kapan hmm. oh, panjang yang lama, sih? Kapan jam yang lama, ya Kapan jam ya lama, sih? Kapan jam apa sema apa ha jiao sema kalau kemarin judulnya ni jiao sema mingzi kan itu kan hmm. sekarang lo sudah ganti ninya adita jadi jawabannya apa ha jiao sang xiao hua ini kan pertanyaan, pertanyaan kan nih, nah. jadi kamu harus ngisi di sini. Kemarin kamu mau belajarnya ni ciao semua mingzi gitu kan? Pelajaran keempat. Mm -hmm. mm -hmm. Ya, yeah. Sekarang ni nya lo diganti ta. Dan lagi ini kamu harus ngisi apa gitu? Karena ini kan kalimat tanya. Iya <guluh> betul. Ta semua mingzi ya. Nah. Kaila, yeah. ya. How say to Ikan, Kaila? Baca lagi sekali. Baca semua min, so, eh, Mr. Ya, how to Al? Susu isen. Susu isen. Eh, baca dulu. Wah. Susu isen mah. Enggak, yang di Al, yang nomor dua ini. Wah ke kesi. Pausu Bukan di sini tulisan lawan di sini. Wu kekis lawas. Wu Ah ah, Wu Ya, Kaila ini suara yang bagus ya, tapi masih belum siap, belum dibuat kali kalimat ini, makanya nggak bisa jawabnya betul, ya. Ah. Ada suaranya Be bagus. Ya, pisan sekarang su Susu seisen ma. Susu isen ma. Ah, ini bukan kalimat tanya ya, ini ada tanda titiknya di sini. Jadi ini hanya untuk melengkapi kata kalimat di bawah ini. Adi, susu se. <tik> isen. Susu isen. Ah, susu se i gitu, ya Kau disitu? Kau se-i-sheng Kau se i di sini kan jauh ya kan? jauh jadi nggak mungkin kan kalau iseng. Apa? Kau se-i-sheng Kau se Iya 小华是学生，呀、yeah.，嗯，好，第五，我爸爸妈妈，我爸爸妈妈，你谁啊？这尼，样。我爱爸爸妈妈，哎呀，我爱爸爸妈妈，呀、yeah.，好，第六。 papa, um, <susuk> Iya, artinya apa? Papa sejinca. polisi. Papa bukan polisi. Ya, papa adalah polisi ya. Se si artinya adalah. Ya. Hal sih kecil, Banyak belajar lagi ya Kayla ya. Itu enak ada. Kayak ada naik-naik apa lau, lau yang ngajarin itu. Ya. Hmm. Bisa hmm. diajarin lain. Lalu apa yang naik nggak tahu ya, gitu. Enak ya, bisa diajarin, jadi kamu banyak belajar ya. Yo, udah sebanggil lagi teman lain untuk menyelesaikan kalimat ini ya, gitu. Siapa ini? Rafael udah, udah ini nggak ya? siap nggak? บลอนอ๋อบลอนต้าเราเสด็จหล,ลักวิสาไปนี้ mm hmm. นาเฟนนาฟันเตรียเสบนาฟฟนอืถ้อนาฟันเ mm hmm. สีบยบเยวอ่านดีอ่านนี้ โอ้เรื่องแจกนะเพนคอลินถึงเป,ปแล้วนะคอลินวากัดมีไปอย่างเง้โอ้โหยาวไปเรื่อ่เสีย <laughs> 你叫什么名字？嗯，我读、啊，第二，不要说第二呀。第二，我哥哥，呃，是老师，叔叔、嗯、是医生。 一生，我是一生，是一生一生。医生嗯。呃，第四，小小黄，呃，是。嗯,嗯<娃>。嗯。iswa。哦。 下午，我想嗯，啊、小本人，华水生，你是看水生？你水生的，小小华是小生，对，第五。

Papa, Mama. Jangan suka ya. Nah, betul, A ini. Saya cinta. Saya sayang. Saya sayang. Saya Saya sayang. Papa dan Mama. Iya, ya sayang ya. Jangan suka ya sayang ya. Nah, Leo. Papa. Si. Cinta. cinta. Nah. Artinya apa? Papa cinta. Papa adalah polisi. Iya, kenal ya. Ini Colin ya dia. Suara yang bagus banget Ia. ya, Polinnya. Dipanggil. Oke, cie ya. nah, selanjutnya pelajaran ini ya. Sajarin ini adalah memisahkan kata. Ya, tulisan ini kan tulisan K, ka dipisahkan jadi tulisan Ni sama Y. Ini ada yang yang bingung apa enggak? Kalau ada yang bingung, jadi lausi pelan-pelan membahasnya sebenarnya ini enggak terlalu enggak terlalu sulit ya oh bingung tirta bingung ya hmm. ya terangkan ya karena apa? kamu merasa bingung karena kamu belum mengenal tulisan ini satu persatu nah seperti tulisan ini wanita kan sama y artinya juga kamu belum mengenal urusan ini makanya kamu agak kesulitan untuk memisahkannya. Nah, mungkin kamu yang bisa memisahkan ada tulisan mama ini, meme, sama sing ini mungkin kamu yang bisa memisahkan. Mama kan berarti di sini tulisan ni, ini, ini, wanita ini kan, gitu. Ditambahi di sini tulisan ma, ma, ma" di sini adalah ma kuda. Gitu. Nah, tulisan ni sama mapuda. Di sini juga sama. Tulisan ni, tapi di sini kamu kan belum jajarin tulisan ni bacanya apa? Nah, itu yang membuat mereka yang belum belum bisa untuk memisahkan kata-kata ini. Mungkin kalau yang nomor pipa ini bisa ya tulisan ni sama tulisan sheng gitu kan? Jadi tulisan sing. Di sini ini, lo sebutkan sekarang kamu untuk membacanya aja, nggak perlu memisahkannya. Ini tulisan apa bacanya? Itu aja, ya, juga nggak perlu kamu menyebutkan artinya apa-apa, hanya tahu bacanya aja. Kalau kamu mau menyebutkan artinya, bisa boleh kamu sebutkan artinya. Ya, yuk, langsung panggil salah satu siswa lagi. Hmm. Yang udah siap siapa Sudah di chat room ya, yang udah siap siapa? Charles. Ya udah Charles. Hmm. Yuk, Charles. Ya, siap Charles. Ya, mau coba to jawab Charles. Yuk, silakan Charles. Oke, okay. sudah dibuka Charles. Yuk, dibaca dan so, sangka apa? Aku juga. Masa aku lupa. Lupa ya nomor satu. Nomor satunya tulisan ke, ya. Pu ke punya ke. Kemarin kita belajarkan pu ke dengan jangan sungkan. Nah ini tengahnya kita ambil. Ya loh saya ambil. Tadi kamu bacanya ke itu aja. Ya. Bagi yang mau tahu artinya ke artinya tamu boleh kamu tulis tamu ya tulisan ke ini boleh tulis tamu oke okay. yang tia ya dibaca ma ya. artinya apa ma di sini ma ini adalah kata apakah. tanya kata tanya apa apakah apakah dan biasanya dia letaknya di paling belakang ya, dan bahasa Mandarin dilihat diletaknya paling belakang. Tapi kalau kita memperjemahkan, kita perjemahkan awal dulu, yaitu menggunakan kata-kata apakah. Nah, how tisan do itu baca aja ya. Hua. Ya, hua. Ya, hua ada kedua. Hmm. How tis? Ma. Ma. Nah, ada pertama kan. Ma. Ma 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 ya ya artinya apa ma ibu ibu henhao Hal saya 5 pa nada keempat pa 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 ada empat. kita membentak ya sekarang langsung turun pa pa Filio. Me. Ada keempat juga, coba. Me. Iya. Me, okay. ya. Artinya apa me? Adik perempuan. Adik perempuan, kau pang. Kau ke tici. Ya tahu hal se. Ah, ni kan kemarin belajar itu kan? How? How? How itu artinya bagus. Ha, bagus. Ya? Mm -mm. Nih, lalu kasih dari jempol nih, artinya bagus, ya. How tipa? Si, sing. Hmm, artinya apa sing? Sing ada keempat suaranya sudah bagus. Sing artinya Marga. Oh, Marga. Marga. Ah. Ya. Terima kasih, Loe. Alfie, oke sih ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? ada pertanyaan apa enggak? Ini di sini. Ada pertanyaan boleh tulis di chat. Jadi lause di sini sering seringnya mengajarnya itu adalah diulang ya. Diulang diulang supaya kamu benar-benar menguasain. Tidak hanya sekedar aja nanti kamu sebentar dan lupa, tidak boleh. Jadi setiap kosakata dalam satu bab yang kamu pelajari itu kamu harus benar-benar menguasain dengan cara apa? menghafal setiap suku kata itu. Apa artinya cara bacanya itu penting sekali. Jadi kamu melihat tulisan ini langsung bisa baca tulisan ini apa dan apa artinya. Terutama membacanya jangan sampai suaranya salah. nadanya salah. Nadanya harus pas. Nah, seperti ini tulisan xiao, ya kan? Ada keempat tadi Xiao pada Artinya apa? Bisa banyak arti kan di sini kemarin lo terangkan. Bernama boleh atau dipanggil tidak boleh. Nah, kalau untuk artinya kamu bisa belajar macam-macam di hafalkan. Nah, tapi kamu juga harus tahu penempatannya di mana. Seperti tadi, ai wow, papa, mama. Tapi kalau berjemahkan ke bahasa Indonesia, kamu jangan ngomong, saya suka papa, mama. Bukan, lebih saya sayang harusnya. Begitu caranya. nah, perhatikan, jadi kalau menerangkan kamu ada tiga arti, dalam kalimat itu juga kamu harus tahu menggunakan kata itu dalam bahasa Indonesia artinya apa. Nah, di sini langsung mementingkan kamu belajar bahasa mandarinya plus bahasa Indonesianya. Supaya kamu bisa memperjemahkan dengan bagus. Oke. Okay. Hmm. Oh, tanya yang terakhir apa? Yang terakhir apa ini? yang terakhir kan tulisan sing nih sing marga ya nah, tulisan ni sama tulisan sheng yang kita bagi ya Jesslyn Felicia nah yang terakhir tulisan sing ini kan kamu memargakan ni itu artinya wanita ya, ni artinya wanita Seng itu artinya lahir, boleh, baru juga boleh, hidup juga boleh. Untuk yang sudah SMP atau SMA boleh ya dicatatinya. artinya seng apa. Bagi yang masih SD kelas 1 2 enggak perlu. Ya, betul ini, Larissa. Oh, Kalista yang nulis ya, Kalista Lau. Seng artinya lahir ya, Tirsa. Sheng lahir. Ya. Lahir atau baru, kosa kata baru, sheng Atau kehidupan, sheng po, amblun jajarinnya, sheng masih lama. Ya, udah? Hmm. Masih ada pertanyaan yang lain? Jadi coba ya, kalau yang udah dipelajarin, Loh, si, kalau buat begini lagi, kamu jangan merasa bosen ya. Itu. Aku udah bisa kok dulang ulang terus sih, Loh, si. hmm. Bagi yang udah bisa, tolong lalu si, minta kamu sabar. Ya, kamu sabar untuk membantu teman-teman kamu yang masih agak kurang jadi sering lupa, apa kurang mengerti kemarin, itulah seulang. Jadi nanti kami kita bisa sama-sama belajarnya bareng, tetap semuanya bisa bareng semua bersama-sama belajar. Jangan sampai ada yang tertinggal. Biasanya yang tertinggal udah nggak mengikutin itu. Jadi yang udah bisa harus sabar Ya. kami ikutin kita kemarin kan udah, udah pelajaran ke-8 kan. Pelajaran ke-8 itu udah mulai menanjak loh ya. Sudah mulai tahap untuk tahap naik ke atas itu. Kalau yang ini 1 sampai 5 ini masih dasar semua. Belum naik tangganya ini. Kalau udah ke yang 7 itu sudah kita naik ke tangganya. Apalagi kita kemarin udah belajar ke-8 kan, banyak udah banyak kata kerja. Seperti kata kerja apa, yang terutama yang pelajaran ke-6 adalah qi. Ke qi xie Itu perhatikan. Untuk yang tingkat yang udah menunggu ini pelajaran yang ini sudah udah jemu lo terangkan sebentar ya. Ada kata -ata qi. Ada pergi. Pergi ke mana? Maka pergi ke mana itu pasti ada tempatnya. Maka kamu harus belajar tempat-tempatnya. Belajaran tempat juga udah lho, saya ajarkan kan banyak kan. Yuyuan, yu rumah sakit, syekhyao, sekolahan, jiaoshi kelas, kongyuen, taman, cekso, toilet. Apa itu semua itu kamu hafalkan tempat. Jadi kita qi, nanti adalah tempat tujuan itu kata-kata shi -kata gandengannya pasti itu kemana ke tempat itu yang pertama kamu, pertama kali kamu belajar kata-kata shi -kata nanti kata-kata shi -kata juga bisa digunakan untuk yang lain jadi saat kamu kalau law su punya shi salah ya bukan shi yang ini ini shi batu artinya ya dan lagi kalau shi yang ini adalah nada kedua Ya, loh, si punya shi adalah nada pertama. Kita mulai menulisnya. ya. Kakak laki-laki pergi ke sekolah, ya betul. Ya itu adalah kata kata yang harus kamu pelajarin. Jadi kalau kamu sudah kelihatan kata kata untuk pelajaran sekarang itu adalah pasti tujuannya ke tempat, gitu untuk kamu belajar dasar sekarang kata taksi. Nanti kata taksi selanjutnya bukan hanya itu aja, ya, ya, kata bukan kata kata untuk ke suatu tempat bisa lain juga. Tapi sekarang yang penting pelajarnya gaji ke tempat. Kata si juga sama. Si sekarang kamu selalu makanan, ya makanan selalu yang dimasukkan ke dalam mulut yang pelajarin kemarin sudah belajar men nifan, mi fan ya kan jadi ketemu makanan lagi kamu bisa tulis shi lalu menuju ke makanan itu cara belajarnya setahap tahap kamu belajar ini itu kalau sudah mengerti nanti baru pelajaran berikutnya kamu jadi nggak bingungan atau kalau lo suka di kalimat seperti tadi kan harus mengisi apa kamu jadi langsung bisa mengerti. Tadi lalu lao, lalu, lalu kasih kosong kan, lao Harusnya gitu kan, kamu juga harus mengerti lao Itu juga lalu sering disakan. Antara xie xiao sama xie sheng juga dengan bingung. Xie xiao adalah sekolahannya. Kalau xie sheng adalah orangnya, kalau shie adalah kata kerja yang belajar. Jadi dari kata-kata shie -kata menjadi xie sheng adalah orangnya, pelajarnya. Xie xiao adalah tempatnya. Kemarin kamu sudah belajar dua, kata-kata yi sheng. Yi sheng adalah orangnya, dokternya. Kalau yi yuen adalah tempatnya, dokternya, bekerja. Yuen. Ya, kalau I artinya mengobatin kata kerja. Belajar dari sana, satu per satu dipelajari, dikuasai benar-benar. Jadi untuk selanjutnya, kamu lebih mudah untuk belajarnya. Oke, okay. mengerti semua. Ya, minggu depan kita lanjut pelajaran yang ke-9. Ya, 8 mungkin langsung ulang sedikit. Yang ke-6, 7 kamu pelajarin terus, sama ke-8

Yeah, yeah.